our home, we don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away, it's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Selamat pagi teman-teman semua. Ini dari kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Ini kelihatannya ada yang touring juga nih. Tuh, motornya udah terparkir rapi. Hari ini masih saya berdua bersama istri. Ya, kami melanjutkan program kami yang tertunda. Jadi tanggal 9 Mei lalu kami sebenarnya sudah berencana pergi ke Singaraja. Cuman waktu itu baru sampai daerah Mengwi, Kuum tepatnya, itu hujan deras luar biasa. Jadi jarak pandang pun amat sangat pendek ya waktu itu. Kami tunggu beberapa saat, hampir sejam, ternyata hujan juga tidak mereda waktu itu, dan kami memutuskan untuk tidak jadi ke Singaraja. Tujuan kami adalah ke Kelenteng Ling Guanqiong. Kenapa tidak jadi? Karena ya kami berpikir kalau hujannya cukup deras, ya cuaca kurang nyaman ya untuk kita riding. Jadi ya lebih baik kita istirahat saja di rumah. Pasti akan ada kesempatan lain untuk kita jalan lagi ke Singaraja. Nah, nanti saya akan cantumkan video bagaimana hujannya waktu itu di awal video ini nanti sebelum kita mulai hari ini tanggal 18 Mei 2024 kita kembali menuju ke Singaraja. Cuaca memang masih berawan ya, cuman angin saat ini cukup kencang. Kalau kemarin tanggal 9 cuacanya kurang lebih sama seperti ini, tapi lebih berawan dan angin tidak begitu kencang, sehingga memang sebagian besar daerah di Bali ini saya lihat, saya amati ini memang berawan. Ya mudah-mudahan saja tidak terjebak hujan lagi, kami bisa melakukan touring sekaligus sembahyang ke Kelenteng Ling Guanqiong di Singaraja. Oke, teman-teman semua, semoga teman-teman tetap sehat ya, dan tetap berbahagia bersama keluarga. Nah, ini kami baru sampai di kawasan Lukluk sekarang ya. Kami akan menempuh perjalanan melewati Bedugul. Nanti kami mungkin akan rest sebentar di Bedugul nanti sebelum melanjutkan ke Singaraja. Oke, ini apa, lalu lintasnya lumayan ini, padat ini, ramai lancar sih sementara ya, semoga tetap lancar sampai di tujuan, selamat dan tetap sehat. Oke, lanjut dulu.
Nah ini kita sudah di ketinggian ini, sudah mendekati puncak Bedugul ya. Kelihatannya masih sangat berkabut nih. Nah, teman-teman bisa lihat situasinya tuh. Masih pagi sih ini, masih jam 9 kurang ya. Cuacanya sangat berkabut tuh di atas. Kita akan lewatin, kita akan lanjut ke Singaraja. Semoga di Singaraja cerah ya. Ini lumayan dingin ini. Tangan rasanya kayak beku deh. Jadi mungkin ini perlunya hand guard di sini ya. Jadi ngurangin angin dari depan. Agak anget harusnya tangannya. Ini lumayan dingin ini. Oh teman-teman bisa lihat kabutnya. Mau singgah Indomaret lah atau Alfamart. Oke. Ya, kita singgah dulu di Alfamart. Alfamart. Kita sudah break sejenak. Kita lanjutkan dulu menikmati jalan yang syahdu ini. Jalanannya agak gelap ini. Tapi yang penting enggak hujan ya. Menuju Singaraja. Jadi teman-teman, tadi saya nggak singgah lagi ya di Danau Beratan. Situasinya benar-benar saya nih kedinginan. Jadi ya saya memutuskan untuk lanjut aja dulu, cari udara yang agak lebih panas ya, lebih hangat. Itu ke daerah Singaraja langsung ini. Nanti mungkin pulangnya kita bisa main-main lagi ke situ. Karena nanti saya pulang juga ngelewatin Bedugul lagi. Nanti kita lihat situasinya, semoga mataharinya lebih terik nanti di sini sehingga tidak terlalu dingin. Ya, ini karakter cuaca bulan Mei di Bali itu memang rada-rada dingin ya, karena dari pengaruh dari angin dari arah Australia. Karena sekarang ini negara kanguru sedang musim dingin, jadi kita kena imbasnya juga nih di Bali. Makanya cuaca rada-rada dingin, ditambah di atas ini, di ketinggian ini, di Bedugul, jadi tambah dingin. Dan cuaca juga kebetulan berawan, ya jadi komplit nih, yang membuat makin dingin. Jadi ini saya ngomong aja agak susah ini, dingin banget soalnya, bener-bener dingin nih. Ini kalau saya nafas ini udah keluar uap aja ini. Jadi tubuh berusaha untuk menghangatkan badan nih dari dalam nih. Saya coba langsung aja menuju Singaraja. Daerah situ lebih hangat tentunya, karena dia akan turun. Tapi sebelum turun, kita nih masih naik terus ini. Kita akan makin dingin dulu nih sebentar. Nah setelah itu baru, nah itu di depan agak cerah. Itu Menara Turiopada loh itu. Itu yang di Ambengan, nanti kita menuju ke sana, ngelewatin gitu. Ya itu dia. Tuh lihat kan? Itu pembangunannya Menara Turiopada. Saya nggak tahu itu untuk apa ya nanti. Mungkin pemancar atau apa? Karena tempatnya cukup tinggi di daerah Desa Ambengan namanya. Di Desa Ambengan. Oke. Mari teman-teman kita nikmati perjalanan menuju kota Singaraja. Inilah situasi jalannya. Asik. Candi Mas Pancasari ya. Daerah Pancasari. Kita akan ngelewatin bukit itu. Jadi kota Singaraja ada di balik bukit itu. Nice. Nah ini di sini ini ada tiga danau ya, seperti biasa mungkin teman-teman sudah tahu semua, atau mungkin bagi yang belum tahu, jadi tadi Danau Beratan yang paling pertama kita jumpai, ini ada Danau Buyan di sini, dan naik nanti di daerah Wanegiri. Nah ini jalan masuk menuju Danau Buyan sebelah kiri ini. Kemudian ada lagi satu di Desa Wanegiri, lokasinya itu namanya adalah Danau Tamblingan. Jadi di Kabupaten Tabanan ini ada tiga danau ya yang berdekatan.
Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Mungkin Tamblingan udah masuk wilayah Singaraja ya, Kecamatan Sukosade mungkin. Ya, tapi ini tempatnya sangat berdekatan di sini. Ya, nanti dari sini harusnya bisa terlihat tuh danaunya. Nah, yang ini Danau Buyan. Nah, itu di pinggir-pinggir itu banyak campground juga itu. Itu Danau Buyan. Nah, di balik bukit itu ada namanya Danau Tamblingan. Dan di sepanjang jalan ini biasanya banyak ada monyet ya. Di sini ya udah ya monyet itu ya. Ya, mungkin ini masih kedinginan monyetnya. Belum pada keluar dia. Biasanya siang, agak siang gitu dia keluar. Banyak juga wisatawan biasanya berhenti di sini ngasih makan ya. Makanya dia keluar, dia udah tahu lah jam-jam keluarnya. Jam istirahat siang gitu. Ya, mungkin jam 12-an gitu udah keluar dia. Sekarang masih istirahat dia semua nih. Tuh, nggak ada. Oh, ada satu nih. Halo. Oh, ini. Oh, tuh. Nah, biasanya orang-orang berhentinya di sini. Untuk kasih makanan. Nah, itu di depan ada yang berhenti tuh. Kasih makanan. Nah ini. Nih. Mereka kumpul tuh semua. Karena ada yang ngasih makan. Seneng liatnya. Jadi binatang di daerah Bali ini ya lumayan lah ya. Mereka tetap dapat asupan makan ya. Dari wisatawan, dari hutan yang ada di sekitar sini. Nah, itu banyak juga yang ngasih-ngasih makanan ya di pinggir jalan. Itulah namanya keseimbangan ya. Kalau di Bali kita sebut itu hidup yang seimbang. Nah, nih. Jadi ada juga yang khusus jualan makanan di sini untuk dikasih ke hewan-hewan itu ya. Itu Danau Buyan ya? Oh, ini teman-teman. Kita benar-benar berada di puncak nih sekarang nih. Sekali lagi ini masih dingin ya lumayan, tapi sudah mulai sedikit bisa diterima ini dinginnya. Wih, banyak sekali monyetnya. Nah, ini selepas tikungan ini ada pertigaan. Kalau kita ke kiri itu kita ke Puncak Wanagiri namanya desanya. Nanti selepas ini, nah kita ke Singaraja, kita akan ambil jalur lurus ya. Kita akan lurus terus menuju ke kota Singaraja, melewatin Kecamatan Sukosade. Kalau ke kiri Wanagiri kita bisa ke Danau Tamblingan. Nah, ini kalau ke Munduk, Banyuatis lewat sini bisa. Ini karakternya menurun di sini jalannya. Dari sini ya, nah, kita akan ambil jalur lurus. Ini kita ke Kota Singaraja. Oke. Wih, anginnya keras. Masih dingin. Oh, di bawah kabutnya. Luar biasa. Seharusnya kita ke sini nih akan melewati beberapa terusan nanti ya. Apa? Terusan. Shortcut ya. Nah, itu yang kemarin saya takutkan shortcut-shortcut itu. Ya. Kita Pak, kalau hujan-hujan tuh bisa longsor. Makanya kita hindari saat longsor. Nah, ini dulu jalan lama ke sini kayaknya. Ke kiri kita lurus saja. Melewati shortcut dan jembatan tadi. Nah, ini shortcutnya, teman-teman. Jadi seperti ini aja nih shortcutnya. Mungkin ini buat pemerintah nih harusnya pinggirannya ini diperkuat lagi.
diperbanyak lagi pohon-pohon untuk menjaga agar tanahnya tidak longsor ya, karena ini benar-benar bukitnya dibelah nih. Ini memang sangat efisien memotong waktu perjalanan, tapi ya harus diingat juga untuk keselamatan ya, atau mungkin badan ininya diperlebar lagi ya, pasti pemerintah sudah memikirkannya untuk keselamatan warga yang melintasi jalur ini, karena ini jalur utama ya, Denpasar Singaraja. Di shortcut Singaraja, nah itu Menara Turyupada sedang dibangun. Jadi kita di shortcut, di bawah itu adalah jalan lama. Kita akan lanjutkan menuju Kelenteng Ling Guan Kiong ya. Dari sini perkiraan lagi 23 kilo. 44 menit lagi. Oke. Kita nikmati perjalanan yang mengasihkan ini. Ini dari sini nih bagus sih harusnya rutenya. Enak ya. Ah, ini shortcutnya. Oke, let's enjoy it. Kita santai-santai saja. Tadi sebenarnya mau nerbangin drone, cuman anginnya kayaknya sudah lewat dari level 5 ya. Jadi drone-nya sendiri sudah nggak bisa menstabilkan diri. Jadi ya saya urung untuk menerbangkannya. Sangat berisiko. Ini anginnya kayaknya luar biasa ini. Lebih dari level 5, makanya drone-nya tadi sampai ngeluarin warning merah gitu. Jadi ya saya nggak jadi terbangin. Jadi ya nggak pernah bisa diem itu. Oke lah, kita nikmati aja jalan seperti ini. Nanti mungkin di bawah di Kota Singaraja kita bisa terbangin, coba. Kita cari yang aman-aman saja. Oke, perjalanan kita dari Denpasar ini baru 62 kilo ya. Kita tempuh ini. Baru 62 kilo. Ah, ini yang kemarin kita nggak jadi singgah ya. Apakah di sini bisa masuk? Kita coba lihat ada apa di bawah sini. View-nya seperti apa? Oke. Itu kayaknya Kota Singaraja aja sih. Cuman perbukitan aja. Mau turun enggak? Oke. Tempo hari waktu kita ke sini kayaknya udah 7 bulan lalu deh. Itu kita nggak sempat singgah ke sini. Jadi biar nggak penasaran, ternyata di sini sama view-nya perbukitan juga. Oke, nah itu perbukitannya. Cakep banget. Ya, kita perlu waspada, hati-hati. Nah, ini longsoran-longsoran seperti ini nih. Jadi ini benar-benar bukitnya dipotong ya. View-nya sih keren banget. Keren banget.
masih ada proyek-proyek nih banyak. Oh, ini juga masih dilanjutkan ya. Potong-potong ini ya, ini kayaknya dipotong gitu ya. Oh iya, ini yang rusak itu jalurnya. Ada bis. Kirain odong-odong lewat, ternyata odong-odong besar banget. Widih. Wih. Itu lewat mana ya? Kok ke situ? Oh, ini yang longsor tuh. Apa baru nih? Nggak tahu, enggak sih. Apa? Habis ya, ini git-git udah nih. Jalan itu udah dia, nanti gak tahu itu kemana.
Ini udah di bawah kita nih, udah mendekati kota Singaraja. Nih, cirinya ini. Ini udah di Sukasada ini. Nih, bensinnya bleleng nih, subuh nih bleleng. Subuh di bleleng nih. Ya. Buleleng asik. Wah, panas sudah mulai. Ini ambengan. Nah, itu yang Turyo Pada tadi di sana. Nih, naik sini. Kita lurus. Lanjut dulu masih. Masih kelak-kelaknya. Mungkin kisaran 15 menitan lah nyampe dah. Ini ntar lagi nih kayaknya udah. Makanya kaget lihat mobil ini. Kok dia gitu sih parkirnya polisi? Ternyata cuman karton. Hihui, nyampe kota bentar lagi. Setelah itu kita langsung ke Klenteng. Buleleng. Sudah nyampe. Selamat datang di kota Singaraja. Kita sudah sampai di kota Singaraja, Setenggara. Cuaca baik. Semoga cuaca terus baik ya. Sampai nanti balik ke Denpasar. Sampai di Denpasar nanti. Ini patung Singaraja. Nah, ini ikonnya. Teman-teman, ya, ini yang kecilan ini. Ada yang gedean lagi nanti. Kita lurus saja. Tuh. Ini Taman Bung Karno. Taman Bung Karno. Oke. Tuh. Beliaunya Bung Karno. Wih, keren. Lanjut dulu ya. Yuk.
Nah, ini pusat kota Singaraja. Nah, di kanan teman-teman bisa lihat, itulah dia patung singa ya, yang lebih besar dari yang tadi kita baru masuk. Ini pusat kotanya ini. Iya. Kita berhenti dulu di sini. Ini kayaknya pusat pemerintahannya semua di sini. Kantor bupati kayaknya kalau nggak salah di sini deh. Dulu pernah kesini. Kita akan menuju ke Pelabuhan Lama ini. Ini jalur menuju Pelabuhan Lama. Ya, kita ambil jalur ke kanan. Itu kalau lurus, kita ke Lovina. Ini dia. Oke. Lanjut. Singaraja, mantap.